Ya, seperti kalian lihat, inilah sosok seorang Elisa Siti Mulyani, sosok wanita kuat dari Pandeglang, Banten. Akan tetapi, hari ini ia telah mengalami hal yang sangat buruk tentang kloset WC seperti yang lagi ramai di sosial media sekarang. Bisa dilihat, Elisa adalah sosok yang sangat percaya kepada sang pacar. Dia juga seringkali memposting kebucinannya bersama sang pelaku tersebut. Namun sayang sekali, hal yang tak diharapkan dari sosok sang pacar tiba-tiba keluar, yang akhirnya membuat dia viral seperti ini. Udah, gak usah takut kalah saing. Aku cuma orang susah kok. Susah disaingin maksudnya. Elisa Siti Mulyani adalah seorang yang masih berusia. Ia juga terlihat sangat gemar seputar makeup wanita. Ia seringkali menunjukkan keahlian tersebut di akun sosial media pribadinya. Kemungkinan sosok wanita kuat ini ingin mencapai cita-citanya untuk menjadi seseorang makeup profesional. Atas kejadian tersebut, banyak sekali yang merindukan sosok Elisa ini. Terlihat para keluarga dan teman-temannya masih tidak menyangka akan hal tersebut. Bukan hanya itu, TikToker Aiko juga ikut komentar tentang peristiwa ini. Kita sebagai netizen doakan saja yang terbaik buat Elisa Siti Mulyani. Semoga diterima di sisi Yang Maha Kuasa. Oke, itu saja video kali ini. Jika kalian suka, jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video terbaru dari Sugen Chart. Saya Gensa Diraman, sampai jumpa ke video selanjutnya.